Halo lo teman ya, selamat sore. Nah jadi sore-sore gini enaknya kita sharing-sharing. Nah jadi kali ini yang mau saya sharing adalah burung ini. Saya akan berbagi pengalaman tentang lobet betina. Gimana sih caranya agar lobet betina kita itu cepat keluar dobelannya atau lobet yang habis ngekek ngekek lagi. Nah seperti ini, bentar. Aduh. Ya pokoknya habis ngekek ngekek lagi lah. Bentar saya cari lokasi dulu. Nanti saya tunjukkan gimana cara ngerawatnya, lokasi yang tepat itu bagaimana. Pokoknya jangan di skip video saya. Semoga tips ini bermanfaat. Jangan lupa juga teman-teman di subscribe dulu ya channel Universitas Guru. Nah jadi ini burungnya. Ini lobet betina. Ini yang tadi yang ada di video, GoPro-nya aja masih nancep. Nah jadi yang paling penting itu apa sih Om? Nah jadi untuk prosesnya adalah burung lobet betina kita harus disinggel dulu. Nah jadi kalau udah disinggel, yang paling penting itu adalah paling terpenting banget adalah lokasi. Nah lokasi ini burung lobet betina kita harus disendirikan. Nah contohnya seperti ini. Nah ini di sekeliling saya, di kanan, kiri, depan, belakang itu nggak ada lobet sama sekali. Nah, yang dimaksud nggak ada lobet sama sekali adalah yang berhadapan. Jadi kalau selisih satu rumah, okelah nggak apa-apa. Tapi contoh begini, kalau ini. Nah, jadi kalau di sini, biasanya kan lobet saya ditempatkan di sini. Tuh, di sini. Kok di sini ada burungnya lagi? Nah, itu lebih lama lagi untuk memproses betina dobelannya. Nah jadi biasanya ya saya pindahkan semua. Tadi sebelumnya sini itu ada banyak burung banget. Ada berapa ya? Ada 30-an daerah sini. Terus saya memproses burung ini, kok nggak jadi-jadi? Kok lama ya? Nah jadi saya eksperimen juga, betina itu enaknya diapain sih? Diuntul atau disinggel dulu? Nah jadi saya pindahkan semuanya. Alhamdulillah itu selisih sekitar 3 mingguan dia udah mau keluar dobelannya. Oh ternyata ketemu problemnya. Dan itu nggak cuma burung lobet ini, tapi ada banyak burung yang saya cetak. Yang pertama itu juga single betina. Jadi saya malah kebanyakan punya lobet betina daripada si jantan. Nah kalau ini lagi proses bahan. Nah jadi proses bahan itu emang benar-benar sabar banget teman-teman. Bahkan punya saya ada yang 3 tahun itu baru jadi, 2 tahun itu juga ada. Jadi nggak instan. Yang terpenting kita adalah konsisten dan mengenali karakter si burung. Nah Om, ini kan burung betina disendirikan, dikerodong nggak? Kalau dikerodong, saya nggak kerodong. Kalau setiap pagi sampai sore mandikan juga tetap wajib. Nah, mandikan kalau burung lobet betina, kalau saya mandinya 2 kali, setiap pagi dan sore. Nah, jadi sekalian saya membersihkan kandangnya, saya juga memandikan sekalian. Nah, terus selanjutnya itu adalah teman-teman bisa masterin. Nah, masterin ini saya sarankan itu jangan di waktu lobet kita pas masih bermain lah, istilahnya pada pagi sampai sore itu jangan dimasterin, tapi masterin pas lobet kita istirahat, yaitu pada waktu malam hari. Nah itu prosesnya lebih cepat daripada yang pas pagi karena emang mengganggu dia untuk bersuara, karena dia malah OB, dia malah birahi, dia malah nyari suara tersebut, sumber suara tersebut. Dan setelah itu, nah ini banyak banget yang dipertanyakan adalah pakannya pasti. Nah pakan yang saya gunakan adalah pakan kenceng. Nah teman-teman bisa menggunakan pakan apa saja. Kalau saya biasanya menggunakan, nah ini dia teman-teman, pakan Crystal Lovebird sama vitaminnya juga. Kalau teman-teman cocok lovebird vitamin yang lain atau pakan yang lain itu nggak apa-apa, yang penting kenceng. Nggak harus vitamin kristal atau millet kristal, yang penting kencang teman-teman. Kalau saya biasanya menggunakan milat kristal. Nah terus, nah ini kencang teman-teman, tapi dia kalau ngekek enak banget.
Nah, settingannya enaknya gitu kalau lobet betina. Dia kenceng pun dia mau bunyi. Nah, kalau lobet betina ini kalau semakin kenceng dia malah keluar minornya. Nah, saya sukanya di situ, teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah jangan sampai burungnya diuntul dulu ya, teman-teman. Pokoknya teman-teman sabar dulu sampai dia mau rajin ngekek baru kita untul. Nah, mungkin tipsnya itu gitu aja. Jadi kesimpulannya, yang pertama saya jelaskan lagi. Yang pertama adalah burung betina kita harus disingle, yang kedua harus dimasterin. Terus yang ketiga, burung kita taruh di lokasi yang sepi. Jangan sampai kanan kiri, depan belakang itu ada lobet, apalagi lobet jantan. Terus yang keempat adalah pemandian juga, itu setiap pagi dan sore hari. Nah, yang selanjutnya adalah pakan kenceng. Gitu ya teman-teman, tips yang bisa saya sampaikan, pengalaman saya yang bisa bagikan. Jangan lupa setelah menonton video ini diklik like, comment, dan subscribe ya. Oke, bye bye, see you next time.